Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa kembali menemani Anda di talk show bincang hari ini, di mana kita akan berbincang-bincang mengenai sesuatu yang hangat. Dan pada pagi hari ini, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Dan kita akan selalu mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu menaati protokol kesehatan ketika berada atau beraktivitas di luar rumah khususnya. Dan pada pagi hari ini pemirsa Sultan TV, kita akan berbincang-bincang mengenai brand lokal atau lokal virus yang bisa dibilang sudah menasional. Dan sudah bersama kita di sini ada Kang Ujang selaku owner Gitar Gor Lebak. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan Kang Ujang, ini kita mau mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk mengupdate informasi Anda dengan follow Instagram SultanTV.co dan juga berita Sultan TV dan Facebooknya Sultan TV. Dan Anda juga bisa menyaksikan di kanal YouTube di Sultan TV. Dan sudah bersama kita Kang Ujang Iwan selaku owner Gitar Gor Lebak. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Ujang. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini Kang? Untuk sementara alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Semoga seterusnya juga baik-baik saja Kang ya. Mudah-mudahan. Amin. Dan mungkin sebelumnya bisa disapa dulu nih pemirsa Sultan TV dan juga mungkin rekan-rekan Kang Ujang di workshopnya. Silakan Kang. Oke, perkenalkan nama saya Ujang, selaku owner dari Gitar Gor, terus kemudian ini salah satu namanya Apud, ini sebagai motor di pasar. Oke. Jadi selamat buat Sultan TV, mudah-mudahan yang semalam saya lihat berbagikan, mudah-mudahan bisa standby mengikuti acara Sultan TV ini. Amin. Dan mudah-mudahan juga dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa mendorong semangat juga untuk teman-teman mungkin juga UMKM dan juga pengusaha yang ada di Banten khususnya di Lebak untuk bisa sesukses Kang Ujang ya. Amin. Belum. Kalau sukses kayaknya masih dalam tahap. Ya, semoga setidaknya kan bisa lebih menasional juga Kang. Amin. Siap. Oke, dan mungkin yang menarik adalah perjalanannya Kang Ujang ini sebenarnya seperti apa nih? Sampai akhirnya membentuk workshop pembuatan gitar. Kalau dari awalnya sih awalnya coba-coba gitu. Cuman dari coba-coba itu didasari dengan istilahnya saya hobi di bidang seni, seni musik gitu. Dan kebetulan selama karir saya di apa sih namanya pekerjaan yang saya jalani itu emang basicnya di papa gitar. Oke. Okay. Oh jadi sebelumnya Kang Ujang ini sempat di pabrik gitar juga gitu? Iya. Berawal dari hampir 7 pabrik gitar. Makanya ada keinginan istilahnya mencoba di rumah. Mencoba di rumah bikin. Satu dua ada teman-teman alhamdulillah yang sekarang. Oke. Nah ini motivasinya untuk bikin usaha sendiri, kenapa nih Kang? Karena kan mungkin ada juga beberapa anak muda yang berpikiran kayaknya lebih aman untuk kerja aja deh, kerja sama orang ketimbang membangun usaha sendiri nih Kang. Nah justru kalau motivasi sih awalnya dari istilahnya rasa sakit hati sebenarnya mah. Oh gitu. Iya. Jadi gimana nih? Ketika saya kerja di satu pabrik ke pabrik-pabrik yang lain itu hampir tiap tahun saya bisa mendapatkan misalnya kayak misalnya kita beli langsung dari pabriknya gitar bisa sedikit. Cuman ada satu pabrik itu sampai saya 4 tahun kerja di situ saya nggak pernah bisa memiliki gitar yang saya inginkan di pabrik itu. Nah berawal dari motivasi dari situ saya juga bisa bikin rumah. Yang penting kita tahu detailnya, saya mencoba di rumah, alhamdulillah bisa bikin. Awalnya dari situ, aduh dulu. Oke, jadi motivasinya dari keinginan untuk memiliki gitar yang sesuai keinginan Kang Iwan gitu ya, Kang Ujang. Iya.
Oke. Nah, kalau dari awal perintisan usahanya ini ada kesulitan kah? Kalau kesulitan banyak. Oke. Seperti apa nih, Kang? Kalau kesulitan pinjaman mah berawalnya dari peralatan. Oke. Peralatan istilahnya pertama saya mulai di tim itu emang peralatannya yang masih benar-benar manual. Diibaratkan untung kesini itu masih tidak ada lah. Dari mulai golok, tampak yang saya gunakan dari situ itu motivasinya mah. Nah istilahnya dengan alat sederhana saya bisa. Nah dari satu dua istilahnya yang saya hasilkan itu saya belajar mesin. Terus kesulitannya itu. Jadi dari awal menyiapkan alat-alatnya tadi, Kang, ya? Iya, ya, betul. Oke. Okay. Nah, kalau yang selanjutnya ini ada kesulitan dalam hal distribusinya, kah? Kalau untuk sekarang, kesulitan utamanya udah permodalan. Sebenarnya apalagi dengan kondisi pandemi ini, ya, istilahnya memang turun drastis. Jadi untuk pemulai yang lain lagi, mudah-mudahan setelah pandemi ini, yang kita nggak tahu kapan akhirnya ya. Iya. Nah, itu yang justru jadi apa sih? Momen yang saya khawatirkan ke depan. Oke. Jadi kalau saat ini memang lagi kesulitan untuk mendapatkan tambahan modal gitu, karena memang masanya lagi masa pandemi juga, Kang, ya. Nah, kalau di awal sendiri ini sebenarnya sudah ada linkah atau mungkin juga hubungan dengan orang ketika mau menyalurkan benda-benda atau gitar-gitar produksi dari Kang Ujang nih? Kalau untuk istilahnya link, alhamdulillah karena saya dari awal ketemu dengan anak-anak momen yang mereka dengan istilahnya sama-sama lokal hero. Nah, mereka juga mengangkat istilahnya lokal hero. Jadi dengan istilahnya perkenalan dengan mereka, akrab dengan mereka, dari situ ketemu link kayak artis-artis yang udah lumayan lah istilahnya, yang punya nama. Dari situ istilahnya kita cuma sekedar support doang. Kalau ini alhamdulillah, cuman ya bentar lagi. Jadi bisa dibilang ini ya berkat bantuan teman-teman juga gitu ya, yang ibaratnya support dalam hal mengenalkan produk dari Kang Ujang gitu. Iya, betul. Bisa dibilang ini orang-orangnya siapa saja sih yang bisa dibilang berperan gitu untuk mengenalkan produk-produk atau gitar dari Kang Ujang sendiri, mungkin selain dari teman-teman Momonon gitu. Kalau untuk dari lokal hero-nya ada dia gitaris metal ya, Artian, itu memang jago di sistem pemasaran, string 7, string 8, itu ngebantu banget ke saya. Terus yang lain-lainnya seperti kayak rombongan diri Rie, Rapi Gimbal, Irwan Dangdut Academy, terus Nama Ben, Richie Pipe Nimit, alhamdulillah mereka support juga. Jadi bisa dibilang memang sebuah kebetulan atau mungkin juga memang takdirnya punya teman-teman yang sudah punya nama di industri musik juga, Kang, ya? Iya, mungkin takdirnya kayak gitu, jalannya seperti itu. Berawal dari rangkas yang bisa keluar gitu, nyalurin banyak. Saya ngekor mereka ini. Iya. Jadi bisa dibilang ini bukan sebuah kebetulan, tapi memang juga usaha dari Kang Ujang yang tidak menutup untuk membuka hubungan dengan teman-teman musisi, Kang, ya. Iya, siap. Dan mungkin biasanya ini sebelum adanya pandemi, ini untuk produksi gitar seperti apa nih, Kang? Apakah dari segi jumlahnya terlebih dahulu biasanya? Kalau untuk dari segi jumlah sebelum pandemi itu perbulan itu paling minim 15 piece. Iya. Paling minim antara 15 sampai 25. Soalnya kapasitas dalam satu bulan itu saya mentok di 25 piece dengan kapasitas 4 orang gitu. Oke. Kalau dari 25 biasanya saya hold dulu. Jadi dengan kapasitas karyawan sekarang ini baru 4, berarti maksimal produksi baru 25 piece gitu, Kang, ya? Per bulannya. Oke. Dan kalau untuk penjualannya ini apakah disalurkan ke toko-toko atau seperti apa nih, Kang? Kalau penjualan sementara banyak kan lewat Instagram, jadi by DM.
Terus lebih paling via online saya kayak Bukalapak, via Tokopedia, mulai macam-macam jika saya ada stok, saya upload. Oke. Jadi bisa dibilang udah mulai mengenal digitalisasi untuk penjualannya, Kang ya? Iya, iya, iya. Ini sebenarnya kesadaran Kang Ujang sendiri atau mungkin ada peran teman-teman juga gitu yang mendorong supaya lebih melebar pasarnya ini harus didigitalisasi nih penjualannya. Seperti apa nih, Kang? Banyak sih dorongan dari teman-teman yang tadinya saya yang kenal di Instagram, cuma ada Facebook doang, gitu, disaranin sama teman-teman di Instagram, langsung ke Instagram. Nah, dari Instagram perkembangannya emang cepat. Nah, di samping Instagram, mungkin kan istilahnya kita perlu juga ketika ada misalkan yang ada di stok, dipajak di online shop. Itu dukungan dari teman-teman, dukungan dari teman-teman. Oke. Nah, kalau dari segi marketingnya seperti apa nih, Kang, untuk lebih mengenalkan Gitar Gore dari Kang Ujang ini? Kalau dari segi marketing, kebanyakan sih di Instastory. Instastory, Instagram. Terus kalau sebelum pandemi, ya kayak ikut pameran. Kalau pameran-pameran biasanya udah kemana aja nih, Kang? Apakah masih di Banten? Sementara masih di Banten. Nah, kalau untuk dukungan pemerintah sendiri, ini seperti apa nih? Mungkin di awal-awal perintisan dari usaha dari Kang Ujang nih? Justru kalau dukungan dari pemerintah, kalau untuk awal-awal ya, saya pikir terlambat sih. Terlambat ketika udah mulai naik gitu. Kita mengirim ke luar-luar pulau, orang-orang yang dari sini itu baru tahu. Entah mereka ini istilahnya kita ada nama dulu gitu. Kita enggak tahu sih mah. Cuman ya kalau dilihat kan emang terlambat pemerintah itu responnya. Kenapa enggak istilahnya dari kecil misalnya kita didik gitu ya. Tetapi kita udah punya nama, mereka baru hadir. Kebanyakan kan seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi sempat disinggung pemerintah lumayan cukup kurang sigap gitu membantu usaha-usaha yang ada di Lebak gitu. Nah, kalau sekarang berarti supportnya sudah sepenuhnya kah atau seperti apa nih? Kalau support dari pemerintahan desa ada ya. Oke. Kayak dana desa alhamdulillah ada. Terus kalau yang dari pemerintahan pusat sih ada sama yang dari kabupaten untuk dana-dana kayak istilahnya hibah gitu, masih belum ada. Jadi masih belum ada gitu ya. Dan mungkin kita juga bakal nanya juga nih, sebenarnya support dari pemerintah dalam bentuk apa sih yang dibutuhkan teman-teman pengusaha khususnya yang ada di Lebak dan mungkin juga khususnya untuk Kang Ujang. Tapi ya sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi bersama Kang Ujang selaku pemilik dari Gitar Gore Lebak, kita mau mengajak Anda pemirsa Sultan TV yang mau bertanya-tanya mengenai perbincangan kita pada pagi hari ini bisa langsung dilayangkan ke kolom live chat live streaming kita di Sultan TV dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Kang Ujang Iwan selaku owner Gitar Gore Lebak. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di talk show Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di talk show bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang bersama dengan Kang Ujang Iwan selaku owner dari Gitar Gor Lebak, di mana kita masih membahas tentang local brand yang menasional nih. Dan kita masih bersama dengan Kang Ujang Iwan, dan tadi sempat terpotong pertanyaannya. Mungkin sebenarnya nih Kang, kalau ngomongin soal support dari pemerintah, entah itu mungkin pemerintah daerah atau mungkin juga pemerintah pusat, sebenarnya bentuk support seperti apa sih yang dibutuhkan teman-teman UMKM khususnya untuk usahanya Kang Ujang ini juga? Kalau bentuk pengaruh pemerintah yang UMKM harapkan sebenarnya mah hasilnya dari kayak informasi ya, terus mungkin perbanyaknya hasilnya kayak pameran ke luar wilayah. Iya. Kan sementara ini kebanyakan di khusus di area Provinsi Banten doang. Nah, keinginan kami itu istilahnya kita mencoba ke luar wilayah. Iya. Terus yang kedua mungkin masalah pendanaan yang krusial dalam artian dengan Provinsi Banten seperti ini banyaknya UMKM yang kolab. Jadi bisa dibilang support yang dibutuhkan selain modal tapi juga butuh wadah untuk memperkenalkan produk-produknya di nasional atau daerah-daerah lain, Kang ya? Iya, betul. Oke. Okay. Nah, kalau dari gitar Kang Ujang ini kan, gitar Gor ini kan bisa dibilang sudah digunakan sama musisi-musisi nasional termasuk Ariel Noah juga gitu. Nah, ini dampaknya sendiri bagi gitar Gor Kang Ujang seperti apa nih? Kenapa Bang? Dampaknya dari gitar-gitar Kang Ujang yang mulai digunakan sama musisi-musisi nasional. Kalau dampak istilahnya memang balik lagi ke keadaan sekarang. Okay. Kalau dulu istilahnya apa sih dengan dampak promosi dan teman-teman artis itu. Emang dampaknya signifikan gitu. Banyak sarana-sarana yang emang mereka rata-rata fans dari orang-orang tersebut gitu. Tapi untuk sekarang mungkin memang dari keadaan, balik-balik lagi keadaan. Berarti kalau di masa pandemi kayak sekarang ini yang dirasakan Kang Ujang seperti apa nih penurunannya yang dirasakan? Kalau untuk awal-awal pandemi itu justru ada kenaikan omset ya, karena omset dalam artian mungkin karena mereka di rumah gitu kan, ada kecenderungan untuk mengisi kemampuan itu mungkin mereka tersandar sandar banyak gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu mungkin orang juga semakin pendanaan semakin berkurang, jadi pemasangan itu berkurang. Nah setelah lebaran kemarin udah mau mulai naik lagi, dihajar lagi PPKM. Iya. Nah, ketika orang-orang mau berjalan, langkahnya udah terhenti lagi gitu. Bener. Jadi turun lagi. Oke. Okay. Nah, kalau strategi dari Kang Ujang sendiri ini di masa pandemi kayak sekarang seperti apa nih? Setidaknya untuk bisa tetap survive usahanya. Jadi kalau di masa pandemi ini mungkin saya target sasarannya lebih yang high-end ya, dalam artian mungkin saya mencari barang-barang yang notabene itu gitar yang nggak pernah orang citain, saya citain gitu. Dengan target market kan ketika barang itu antik, ada kemungkinan harga juga bisa lebih tinggi gitu. Jadi inovasi itu aja, mencari hal-hal yang baru. Oke, jadi tetap berinovasi Kang ya? Iya, betul. Nah, kalau ngomongin soal gitar Gor dari Kang Ujang ini ada ciri khasnya kah? Atau seperti apa nih, Kang? Kalau sementara ciri khasnya masih belum ketemu. Paling ada beberapa istilahnya gitar akustik itu udah memakai logo sendiri, headstock sendiri, tapi untuk gitar elektrik masih belum ketemu istilahnya, pasnya di mana, bentuknya kayak gimana. Oke. Nah, berarti kalau dari model-modelnya ini mengambil dari mana nih, Kang? Kebanyakan yang umum sih kalau untuk akustik. Oke. Akustik yang umum, tapi kalau untuk elektrik ada beberapa yang udah 1-2 di antara string 8 yang mulai saya up untuk apa sih kayak prototype.
Oke. Kalau dari peminatan masyarakat ini lebih banyak berminat sama akustik atau gitar listriknya? Justru dua-duanya stabil sih. Oke. Ketik banyak di akustik, tapi di elektrik justru yang nggak umum. Target sasaran saya itu banyak kan di 97 sama 98 itu yang menjadi target apa sih? Utama. Oh, dibandingkan yang gitar biasa senar. Ini menarik, mungkin juga masyarakat masih belum terlalu familiar juga dengan gitar senar 7 dan juga senar 8. Kenapa memasuki ke segmentasi gitar senar 7 dan 8 nih, Kang? Segmentasinya lebih ke istilahnya apa? Perkembangan orang-orang luar. Oke. Perkembangan orang-orang luar itu kan sekarang yang lebih ramai itu gitar-gitar yang memang 78 yang buat istilahnya anggaplah orang bilang gamma keputan, cijen, lebih ke metal sama hardcore. Oke. Dan mungkin nanti kita coba ngelihat kali ya beberapa gitar-gitar yang diproduksi sama Kang Ujang gitu. Supaya ada gambaran juga untuk pemirsa Sultan TV seperti apa sih gitar gor Kang Ujang ini. Nanti bakal kita coba intip-intip beberapa kali, Kang ya. Siap, boleh. Oke. Nah, kalau ngomongin soal pandemi seperti sekarang, terus juga bisa dibilang Kang Ujang ini salah satu pemilik usaha yang masih bisa survive. Dan kalau kita lihat, ada beberapa teman-teman pengusaha juga yang kolaps gitu. Nah, kalau Kang Ujang sendiri, ini menilainya strategi apa sih yang harus dilakukan untuk bisa bertahan di masa pandemi kayak sekarang, Kang? Kalau bisa bertahan sebenarnya lebih ke online dan shop. Jadi gimana caranya kita harus masuk ke dunia online. Soalnya dengan dunia istilahnya yang langsung udah jelas terbatas kan. Pergerakan kita terbatas, apa terbatas. Tapi kalau untuk dunia online kayaknya lebih simpel. Mereka kirim, apa sih, mereka lihat-lihat foto, lihat-lihat apa hasil-hasil yang kita arahin ke Instagram, nah kita pajam di Bukalapak. Nah kalau Kang Ujang sendiri ini juga ikut berperan untuk mendorong teman-teman untuk jadi pengusaha juga nggak sih? Kalau di wilayah saya justru kurang, peminatnya kurang. Nah berarti kalau karyawan-karyawan yang sekarang ini dinaungin sama Kang Ujang, ini dari mana aja nih? Apakah teman-teman atau mungkin juga ya teman-teman yang sempat ikut di pabrik juga atau seperti apa? Untuk sementara ini sih sementara lingkungan keluarga. Oh, lingkungan keluarga. Keluarga ya istilahnya pabrik juga masih kuat ya, pabrik yang support dari bawah. Terus ini juga saudara satu, saya sekarang cuma bertiga. Yang satu tadinya kan berempat, yang satu udah mungkin karena keadaan dia pergi kerja lagi, betul kan yang lamarin. Oke, jadi kebanyakan juga banyak yang memilih untuk kerja di perusahaan lain gitu, Kang ya. Iya. Oke. Okay. Nah berarti kalau untuk mencari karyawan yang bisa memproduksi gitar ini apakah di Lebak atau di Rangka sendiri lumayan cukup kesulitan atau seperti apa nih, Kang? Sangat kesulitan. Karena istilahnya apa sih? Orang-orang yang mau merintis dari nol itu kadang susah. Mereka itu pengen apa? Kita misalnya masuk ke lingkungan yang udah orientasinya bekerja, mereka hasilnya harus ada hasil. Sedangkan dengan keadaan saya yang sekarang ini masih belum istilahnya ada order tetap, kebanyakan mengandalkan dari order perorangan. Jadi untuk penghasilan juga kadang-kadang loss. Jadi memang sulit untuk mencari bakat-bakat yang saya butuhkan itu. Kalau Kang Ujang membuka les pembuatan gitar juga kah? Atau ada masyarakat yang berminat gitu buat belajar bikin gitar juga sejauh ini? Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Tapi kalau ada yang mau belajar, mungkin bisa datang ke tempat Kang Ujang.
Kalau di tempat saya sistemnya terbuka. Oke. Jadi dari mana pun saya istilahnya orang-orang yang belajar mau apa saya terima. Tapi sejauh ini masih belum ada yang mungkin berminat untuk belajar pembuatan gitar gitu Kang ya. Masih belum. Dulu istilahnya dari pihak kabupaten kan sebelum pandemi itu ada rencana istilahnya kayak latihan 3 bulan latihan. Tapi karena pandemi jadi program itu di sementara di pending. Oke. Jadi memang sebenarnya ada rencana-rencana bikin pelatihan-pelatihan serupa gitu, tapi karena terhalang dari pandemi mau nggak mau harus berhenti dulu Kang ya. Harus berhenti dulu ya. Iya. Dan kalau ngomongin soal ini kan Kang Ujang juga bisa dibilang mungkin satu-satunya kali Kang ya di Lebak yang memproduksi gitar. Berarti mungkin dari segi pesaingnya kurang atau seperti apa nih Kang di sana? Kalau untuk kawasan Lebak sendiri, emang ada beberapa yang bisa warna juga ada. Jadi karang-karangnya ada, Pak Ari dia bikin akustik juga. Yang mungkin karena lebih variatif di tempat Ujang itu. Jadi gitarnya ada, akustiknya ada. Jadi komplit lah, dianggap komplit. Cuma kalau di tempat lain mungkin kayak di rarang khas, jauh-jauh akustik, yang sama warna mungkin di elektrik. Terus mungkin dari lingkungan juga, lingkungan kita Ujang bisa masuk lingkungan A, lingkungan B gitu. Jadi bisa tarik ke tempat Ujang. Oke. Dan untuk sejauh ini adakah komunitas untuk pengusaha gitar Kang di Rangkas atau mungkin juga di Banten? Kalau di Banten sementara belum ada. Oke. Paling lebih kelihatannya di budaya kerajinan. Oke. Jadi lebih umum gitu ya. Iya, umum. Kalau spesifik belum ada. Kalau dari nasionalnya, apakah ada juga gitu komunitas untuk pengusaha-pengusaha gitar yang untuk saling sharing? Kalau di nasional lebih ke di grup di apa namanya? Facebook. Oke. Paling saya sharing-sharing di Facebook. Biasanya hal-hal apa aja nih yang didapetin dari grup Facebook pengusaha gitar ini nih Kang? Kalau di grup Facebook kebanyakan lebih ke material bahan ya. Jadi kita sehari-hari mencari gitu. Misalnya saya butuh bahan ini, bahan ini. Dari mereka ada saling support, saling ngasih apa sih? Bahan yang sekiranya bisa dijadikan sama saya, ya, kan. Cari dari mereka, saya dapat. Mereka butuh bahan juga dari saya, ada dari saya, kasih mereka. Sistemnya seperti itu, paling sering-seringnya. Oke, dan kalau Kang Ujang sendiri ini merasa kesulitan kah untuk mendapetin bahan-bahan produksi gitarnya? Kalau untuk jenis-jenis tertentu mungkin ada kesulitan ya, karena ada orang-orang tertentu yang dengan spesifikasi yang high itu ada bahan-bahan yang harus import. Oke. Tapi kalau yang standar-standar alhamdulillah kesulitan itu enggak ada. Nah, kalau Kang Ujang ini biasanya mendapatkan bahan-bahan produksinya dari mana aja nih, Kang? Kalau bahan-bahan produksi kebanyakan kan justru sekarang lebih banyak dari Cina. Oke. Dari bahan baku gitu, banyak kan dari Cina. Kalau dari lokal seperti apa nih Kang? Apakah dari segi kualitasnya kurang atau mungkin juga minim yang menyediakan bahan-bahannya nih Kang? Kalau dari lokal banyak kan minim. Jadi kayak untuk spare part gitu, aksesoris banyak kan dari luar. Kalau yang lokal itu mereka istilahnya ngambilnya sama dari luar gitu. Dijual lagi dengan harga yang beda. Jadi dibandingkan mereka saya langsung beli dari luar. Iya. Perbandingan harga sama. Oh, bisa dibilang berarti dari perbandingan harga yang dari Cina ini justru lebih murah dibandingkan dari brand lokal untuk spare partnya Kang ya?
Iya, menurut pendapat. Kalau dari segi kualitas seperti apa, Kang? Dibandingkan lokal dengan yang import. Lebih bagusan yang import. Oke. Jadi bisa dibilang memang dari segi kualitas masih harus di-push lagi ya produk-produk untuk perpatinan. Kecuali mungkin kayak bahan baku, emang bahan baku lokal semua. Kayak kayu mahoni kan di sini melimpah lah sih di kabupaten Mampang. Oke. Jadi memang ada beberapa bahan-bahan yang di Lebak sendiri tersedia gitu, dan sayangnya untuk beberapa spare part untuk pembuatan gitar ini dari segi kualitas masih kalah jauh dibandingkan produk-produk dari luar negeri, Kang ya. Iya, iya, betul. Oke. Dan kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Kang Ujang Iwan selaku owner Gitar Gor Lebak tentang lokal brand yang menasional, dan kita masih mengajak Anda yang mau bertanya-tanya dengan Kang Ujang terkait bisnisnya atau mungkin juga lika-likunya menjalani usaha. Nah, ini bisa langsung dilayangkan pertanyaan Anda ke kolom chat live streaming kita di Sultan TV, dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini bersama Kang Ujang Iwan selaku owner Gitar Gor Lebak. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana kita masih berbincang-bincang bersama dengan Kang Ujang Iwan selaku owner dari Gitar Gor Lebak tentang lokal brand yang menasional. Dan kita juga akan menanyakan tentang beberapa produk-produk dari Kang Iwan, dan mungkin bisa diceritakan nih Kang soal range harganya dari gitar-gitar Gor yang ada di Lebak seperti apa nih Kang? Gitar Gor Kang Ujang, mungkin dari yang akustik, terus juga gitar listriknya juga seperti apa Kang? Nah, kalau untuk kisaran harga untuk akustik dulu ya. Iya. Untuk akustik itu rata-rata dibanderol dengan harga 1 juta dengan tipe medium dan jumbo itu tanpa equalizer gitu. Oke. Okay. Ketika konsumen ingin memakai equalizer itu berbeda harga, ada yang standar, medium, sama yang high gitu. Untuk yang standar biasa dijual dengan harga 1,2, terus yang medium itu kisaran 1,3, equalizernya udah ada channel tuner.
terus yang paling tinggi itu 1,5 dengan equalizer Peaceman. Nah, untuk gitar elektrik sendiri dibanderol dengan harga rata-rata di atas kisaran dengan kapasitas standar itu 2 jutaan. Nah, untuk yang lain-lain itu tergantung spek yang diminta oleh konsumen. Dari mulai harga yang ada yang nyampe 4 juta, 5 juta, ada yang bahkan kemarin ada yang tembus ke angka 7 sampai 8 juta. Itu tergantung spare part yang digunakan. Oh. Kalau untuk elektrik. Lalu selain akustik dan gitar listrik, apakah ada produk lainnya, Kang? Kalau untuk produk-produk lain, kemungkinan ada yang istilahnya beberapa gitar-gitar unik, seperti yeah. gitar dari buah bernuk, yeah. terus gitar dari buah labu, itu harga untuk gitar bernuk sendiri dibanderol dengan harga 750, dan untuk gitar labu sendiri dibanderol dengan harga kisaran 2 jutaan. Kenapa dengan harga 2 jutaan? Karena untuk mendapatkan satu buah labu itu prosesnya cukup panjang dan cukup susah. Oke. Okay. Berarti ini Kang Ujang juga menerima pesanan gitar-gitar custom, Kang, ya? Iya, betul. Ini sesuai tan ya. Konsumen. Oke, okay. Nah biasanya ini kalau orang yang mau memesan gitar custom, di Kang Iwan sistemnya seperti apa nih? Kalau untuk sistem pembayaran sih, kalau untuk akustik rata-rata dipinta dengan DP minim 30%, tetapi kalau untuk elektrik rata-rata 50%. Oke. Okay. Dari total harga. Dari total harganya ya. Dan itu biasanya digunakan untuk membeli modal atau mungkin juga membeli bahan-bahannya terlebih dahulu atau untuk apa nih, Kang? Biasanya kebanyakan untuk bahan baku. Okay. Dalam artian kadang-kadang spare part yang diutamain dulu, terlebih dahulu spare part dibeliin dulu gitu, dan untuk mengikat konsumen. Soalnya dari awal-awal saya ngebentuk gitar gore itu karena saking semangatnya ya, ketika orang pesen saya bikinin tanpa ada istilahnya apa sih perjanjian DP di awal, ternyata ketika udah jadi lost contact gitu, hilang. Oke. Jadi bisa dibilang itu salah satu dukanya ketika menjalani usaha gitar ini, Kang, ya. Iya, iya, betul. Kalau cerita-cerita nggak enak lainnya ini seperti apa nih, Kang, ketika menjalani usaha gitar ini? Selain tadi ketika orang sudah memesan, terus gitarnya jadi, lalu orangnya menghilang. Nah, ada cerita lainnya kah? Kalau cerita lainnya sih sebenarnya ke lingkungan. Oke. Okay. Jadi untuk mungkin ya keadaan di kampung seperti ini, mungkin orang melihatnya dengan usaha gitar itu minim untuk bisa bangkit itu, bisa naik ke atas itu. Mungkin pikiran orang-orang awam seperti itu. Itu dukanya sih. Okay. Untuk di lingkungan sendiri. Jadi orang-orang masih memandang bisnis gitar ini masih belum menjanjikan gitu ya? Betul. Tapi setidaknya untuk saat ini Kang Ujang sudah bisa membuktikan kepada masyarakat yang memandang ternyata menjalani bisnis pembuatan gitar ini bisa sangat menunjang hidup, Kang, ya? Iya, alhamdulillah. Oh. Jadi intinya mah kalau dalam pikiran saya sekarang itu setiap kerja apapun itu istilahnya bisa kita apa sih mendukung ekonomi gitu. Apalagi istilahnya karya itu dibarengi dengan hobi. Benar. Oke, dan mungkin bisa ditunjukkan nih, Kang, beberapa gitar-gitar yang diproduksi sama Kang Ujang, gitar gore-nya. Mungkin juga sedikit dijelaskan beberapa gitarnya nih. Mungkin ada namanya kah atau seperti apa? Boleh, sambil berjalan nggak apa-apa. Oh, boleh. Boleh, siap. Nah, mungkin ini salah satu andalan gitar bernuk saya. Okay. Yang dibuat di gitar buah bernuk ya. Ini untuk jenis lele, buah maja kalau orang bilang. Nah, terus ini mungkin beberapa produk akustik yang beberapa stok itu. Terus ini untuk elektriknya. Nah, kebetulan ini yang paling depan itu string 7. Oke.
Di jalan. Nah, ini juga andalan juga, ini dari buah labu. Ini. Terus ini beberapa pesanan dari gitar elektrik. Ini kebanyakan pesanan kalau untuk elektrik. Oke. Kalau untuk akustik saya berjalan dengan istilahnya ready stock gitu. Tapi kalau untuk elektrik kebanyakan pesanan. Pun mainin pun. Jadi ini mungkin ada satu contoh yang bisa dimainin. Boleh, boleh. Ya, ya. Bentar. Nah, ini contoh gitar elektrik yang udah jadi, cuman ini dengan merek orang. Okay. Ini pesanan juga. Yang main gitarnya belum profesional. Oke. Mantap, mantap. Berarti untuk saat ini produksi gitar ini apakah masih memproduksi untuk brand lain atau seperti apa nih, Kang? Kalau untuk apa sih namanya tadi? Merek lain gitu. Produksi merek lain. Ya, emang untuk rata-rata pesanan kebanyakan kalau untuk elektrik, rata-rata konsumen itu meminta dengan merek lain. Iya. Yeah. Kalau dari kesulitannya sendiri, ketika tadi produksi gitar labu, terus juga ada gitar gernuk, ini kan salah satu inovasi yang menarik. Ada kesulitannya kah untuk produksi itu? Kalau kesulitan sementara untuk pengerjaan mah, belum ada ya kesulitan. Cuman itu kesulitannya dari bahan baku, apalagi yang jenisnya dari buah labu itu. Iya. Emang benar-benar sulit. Kalau dari pencarian bahan-bahannya bisa dibilang masih terbilang mudah, Kang ya? Untuk bahan masih mudah. Oke, dan mungkin Kang Ujang ini punya pesankah kepada teman-teman yang mungkin juga mau menjalani usaha serupa kayak Kang Ujang, yaitu produksi gitar gitu. Mungkin ada pesan-pesan, Kang, seperti apa untuk bisa menjalani usaha pembuatan gitar dan juga bisa bertahan khususnya di tengah pandemi seperti sekarang nih, Kang? Kalau pesan-pesan saya sih, teman-teman yang ingin menggeluti dunia usaha, istilahnya usaha di bidang alat musik seperti gitar, terus yang lain-lain, intinya mah jangan berhenti untuk berkarya. Yeah. Karena suatu karya pasti ada hasilnya gitu. Orang bisa menghargai hasil karya kita. Itu sih sebenarnya mah. Oke, dan untuk harapannya nih, Kang, di tengah pandemi seperti sekarang, khususnya untuk gitar Gor Lebak ini seperti apa? Kalau harapannya ke depan ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir gitu, supaya kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Itu harapan saya yang paling besar, mah. Oke. Jadi semoga pandeminya cepat selesai dan mungkin juga bisa menaikkan lagi nih pendapatan dari gitar Gor Lebak, Kang ya. Ya, amin, amin. Oke, terima kasih Kang Ujang sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita pada pagi hari ini. Ya, sama-sama. Oke, mungkin terakhir nih, Kang, kalau mau melihat produk-produk atau gitar Gor Kang Ujang ini bisa dilihat di mana aja? Mungkin ada Instagramnya apa atau mungkin Facebooknya apa? Seperti apa nih, Kang? Kalau untuk produk-produk saya kebanyakan di Instagram ya, di @guitars_gor. Terus di Facebooknya gitar spasi Gor. Oke, nah kalau di e-commerce-nya nih, untuk nyarinya gimana nih, Kang? E-commerce-nya juga sama, Guitar Score.
Oke, jadi bisa dicari, bisa dilihat di Instagram, di Facebook, dan juga di e-commerce-e-commerce yang familiar, Kang, ya? Ya, ya, siap, siap. Oke, sekali lagi terima kasih, Kang, untuk meluangkan waktunya. Sama-sama. Salam buat teman-teman yang bertugas juga di sana. Dan itu dia pemirsa Sultan TV, bincang-bincang kita pada pagi hari ini bersama Kang Ujang Iwan selaku owner Gitar Gor Lebak mengenai lokal brand Ghost Nasional. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa membuka wawasan kita semua dan memotivasi Anda juga, khususnya yang saat ini sedang menjalani usaha, supaya bisa tetap bertahan dan tetap maju, khususnya di tengah pandemi seperti sekarang. Kita akan ketemu lagi di talk show bincang hari ini edisi selanjutnya. Akhir kata, Bian Oktari undur diri, segenap kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum.